வணக்கம் வணக்கம் tiba-tiba vanakam ni. Hari ni kita nak menceritakan di apa cerita show, kerana kita akan ceritakan cerita-cerita yang tular, yang juga berikan anda inspirasi. Itulah motif sebenarnya di sebalik apa cerita show yang berikan anda. Sebenarnya kalau duduk rumah tu, selain kita dapat lihat perkembangan terkini berita-berita semasa, anda pun boleh santai kat rumah, boleh memikirkan sesuatu yang mungkin pola hidup anda tu akan berubah secara automatiknya apabila melihat apa cerita show. Contohnya macam hari ini, kita membawakan seorang yang namanya Sugu Pavitra. Sugu tu nama suami dia, Pavitra nama isteri dia, dan digabungkan tiba-tiba buatlah YouTube ni. Dan tak sangka-sangka buat YouTube meletup, meledak macam gunung berapi. Semua orang pun nak tengok apa sebenarnya konten YouTube dia ni. Dan ada juga yang mengatakan yang tertarik pada video ataupun di YouTube Sugu Pavitra ni sebab orang India, berbangsa India, tetapi masak, kadang-kadang ada masakan Melayu dan juga bahasa Melayu, dan itu membuatkan orang lagi tertarik dengan cara penyampaian dia dalam YouTube-nya. Itu salah satu juga kita ceritakan dalam sekarang ini dalam dunia digital. Apa pun boleh buat, walaupun dalam estate mana pun, macam dia, dia duduk dekat ladang Elfield di Sungai Siput, Perak, tetapi dapat menyampaikan maklumat berita masak ni semua ke seluruh di KL ke di Perak ke di dunia, orang boleh belajar masak. Okey, kita nak bersama dengan ini dia, Sugu Pavitra ataupun Pavitra lah. Sugu suami dia, suami dia malu sikit hari ni. Apa khabar Pavitra? Mana ke? Wah, macam di Pavali kita. Okey, Pavitra, itulah bila dia angkat nama sebagai Sugu Pavitra ni, Sugu tu suami kan? Ya, betul. Pavitra isteri dia lah kan? Kenapa tak letak Pavitra Sugu? Sebab Sugu dia pemalu. Dia kalau mana-mana interview ke mana-mana, kalau dia banyak Pavitra dalam video lah. Kan? Jadi suami saya ni pemalu lah. Bukan sikit, memang pemalu sangat. Jadi bukan sikit, pemalu sangat. Tak bahasa Melayu. Jadi kalau apa-apa kena sembang cakap tu, dia memang dia utamakan saya lah. Dia bagi saya, you cakap. Saya tak mau cakap macam tu lah. Tak mau cakap lah. Nama ni memang husband dulu lah, lepas tu isteri pun dia macam tu lah. Itu kami bagi nama Sugu. Yelah, kadang-kadang orang agak keliru kan, orang panggil, Mr. Sugu, silap. Semuanya Pavitra, Sugu tu suami. Okay, Pavitra nak tanya juga lah, permulaan kalau kita tengokkan Pavitra sekarang ni dah viral, dah tular di media sosial semua, tiba-tiba orang suka video masak Pavitra ni. Memang sebelum itu, apa sebenarnya berlaku? Macam mana boleh ada idea nak buat YouTube ni? Dan saya dengar juga cerita yang Pavitra sanggup macam mana beli secara hutang telefon tu kan? Ya. Tu cerita lah macam mana kita nak tengok live hari ni kepada penonton kita di Brahma TV. Okay, mula-mula kami ni hidup estate. Okay, suami kerja estate. Suami potong buah kelapa sawit. Jadi gaji dia memang kurang lah, tak sampai 1,000. Okay. Jadi kami ada anak dua. Satu sulung 6 tahun, kedua 1.5. Jadi saya pun mula-mula ingin bekerja lah, pergi luar ataupun kerja, pergi cari kerja. Tapi tak boleh sebab tak ada orang nak jaga anak kami. Jadi kami fikir masa tu kami memang susah lah, time susah. Jadi kami pun ingatlah nak fikir kan nak buat apa. Jadi ada jiran kami, dia pun seorang YouTuber, kawan baik saya. Okay, dia yang bagi idea lah untuk saya. So dia bagi tu YouTube, kalau dia tak boleh pergi kerja luar, YouTube lah buat channel YouTube. Memang boleh cari pendapatan dari situ. Jadi mula-mula saya memang teragak lah, tak yakin nak buat channel YouTube. Ingatkan siapa yang nak tu kami kan, memang tak yakin. Jadi okeylah, kami try dulu, cubalah. Mungkin berhasil ke apa kan, kita cuba daripada bantuan rakan saya. Memang saya tak tahu apa-apa pasal smartphone, tapi untuk guna untuk call, WhatsApp tu adalah, tapi tak ada sampai untuk channel YouTube semua saya tak tahu. Kawan jiran saya yang ajar saya macam mana apa edit video, upload video pasal YouTube semua, dia yang ajar saya. Macam itulah saya start dalam YouTube channel. Okey, tadi Pavitra ada cakap jiran yang tolong. Sekarang ni jiran tu macam mana? Ada pernah buat kolaborasi dengan Pavitra ke, ataupun video dia berbeza konten? Pavitra lebih masak dia. Sama. Pun sama, dia konten dia masak dengan beberapa family. Ada daripada saya, dia ada lagi banyak konten dia lah. Berbagai konten.
banyak saya content dia lah. Saja. Ada pernah terfikir nak collaborate dengan dia, nak sekali bergabung pergi rumah jiran ke dia pergi ke macam mana? Tapi sampai sekarang kami tak ada plan lagi. Mungkin adalah minggu depan nanti. Untuk akan datang lah. Okey, waktu itu adakah sebab Pavitra tengok dia buat konten masak kan? Pavitra pun kata saya cuba masak lah. Ataupun Pavitra memang suka masak. Oh, ini dekat dengan saya. Saya lebih suka masak lah. Macam mana mula-mula tu? Okey, kalau untuk nak buat YouTube channel tu, kita mesti ada konten. Mungkin apa pula. Okay, saya fikir mungkin saya boleh buat masak lah sebab memang masak tu dekat-dekat kita. Jadi, kami ada apa cadangan lah. Jadi saya tanya juga kawan lah, macam mana kita nak buat channel ya? Dia cakap, okey lah boleh seperti kamu. Okay, saya rasa saya pilih masakkan lah. Jadi, okey saya pilih masakkan dan bercakap dalam bahasa Melayu. Sebab saya, Okay, Pavitra pun tengok dia punya masakan balik. Tiba-tiba okay, dia tengok kan. Wah, dia macam pun tengok, tak sangka saya boleh masak macam ni kan. Macam Pavitra sendiri, masakan ni memang sendiri pandai ke ataupun sempat tengok YouTube orang lain ke untuk buat konten sendiri dengan masak kau macam mana? Ini sebenarnya, ini semua masakan rumah saya. Memang saya cuba, ini masakan kami lah. Untuk resipi-resipi ni, satu tu kami minta idea lah dekat jiran kami, kawan-kawan. Ataupun kakak ipar ke adik saya, dia dah tahu dah kami buat YouTube channel. Jadi dia orang pun kadang-kadang bagi idea masakan, ada resepi macam satu tu ada yang jiran kami tolong, macam itulah. Ramai yang tolong untuk kami untuk masak lagi resepi lah. Itulah, saya pun tengah puasa ni, tengok pun rasa macam nak makan sekarang lah. Okay, Pavitra, okay, kita nak say hi dulu kepada komen-komen hari ni. Ramai sebenarnya yang komen live hari ni. Semua dah tunggu dah Pavitra ni. Oh, tiba-tiba dah jadi selebriti lah Pavitra. Lagi popular daripada Nayantara tau. Okay, dia kata, Siti Hafsa kata, good job. Devika Padaswaran, Nirboy. Good luck to this couple. Sandra Rajamani, Nur Hidayah Zubir. Hi Pavitra, Miziku, dia pembersih tanya. Nampak dia punya dapur semua bersih. Memang pentingkan kualiti Pavitra Lepas masak bersihkan macam mana. Okey, ini mungkin boleh bagi tip juga kepada orang-orang yang dekat rumah. Bila dah masak tu habis berkecah dapur kan. Macam mana cara nak lepas masak bersihkan. Mungkin boleh tunjuk sikit secara eksklusif dapur Pavitra. Kita nak tengok. Nak tengok dapur kami. Tunjukkan. Ni eksklusif di Apa Cerita Show. Wow. Oh, ini yang tempat masak selalu di sini. Dia boleh nampak view kan. Nampak dekat tingkap. Nampak, cantik lah. Okay, cantik-cantik. Wow, okay. Nice. Hai, sugu pun ada. Lambai sikit. Sugu mana? Sugu. How are you, Sugu? Okay. Baik kan? Baik. Sungguh pemalu sungguh di belakang lah, support wife lah. Ini yang ini yang anak pun viral juga mas, dia makan. Yep, you're king eh? Yep, you're king eh? itu dia. Dia nak apa tu? Dia nak apa? Dia nak apa? Susu ke apa tu? Dia nak minum. Yeah? Oh, dia nak minum. Okey, dia pun dah dahaga lah. Yelah, sekarang ni panas kan? Okey, macam Pavitra sendiri pun rasa-rasa apa yang membuatkan satu menu tu yang Pavitra buat tiba-tiba orang nak tengok. Pavitra pun tak percaya, ramainya orang view saya punya cerita. Menu apa? Ada satu resipi, masa kami buat tu kami ingat memang tak akan ada view lah sebab itu adalah menu yang paling ringkas, tapi kalau dekat Malaysia memang boleh dapat mana-mana lah. Iaitu sardin keren, sardin lah. Sardin. Hari pertama dan hari kedua tu saya nampak views dah paling tinggi. Ramai suka, ramai yang komen ni bagus lah cara masakan lain. Memang ramai suka. Itu rasa terkejut lah dan hairan. Sardin pun boleh, ramai orang suka lah. Itulah. Sardin pun orang suka sebab benda tu dekat dengan masyarakat kita kan. Dan saya percaya yang tengah sekarang ni tengok YouTube Pavitra ni, kita cuba bagi tengok kan mana-mana
dia punya masakan ni. Selepas ni kalau anda tak ada idea nak masak, anda boleh pergi ke YouTube Pavitra, boleh subscribe, boleh tengok masakan dia. Lepas ni mungkin anda akan buat terbaik lah masakan hari ni. Mungkin anda boleh bagi ni kari sardin telur semua kan. Wah, hebat lah. Nasib baik sugu dia tak naik badan eh. Sebab hari-hari masak untuk konten YouTube ke dah naik badan sikit sugu? Masak hari-hari untuk dia. Memang ini menu untuk keluarga kami lah. Tak ada plan untuk video. Kami buat untuk rumah. Kita buat untuk video lah macam tu je. Tapi dah hari-hari masak ni sempat ke nak beli apa barang-barang basah pergi kedai? Selalu pergi kedai pukul berapa untuk beli barang basah, Pak Fitra? Sebabkan dah start lockdown, memang masa tu susah sedikit lah. Suami seorang je akan keluar pergi beli barang-barang. Untuk masa tu memang dia akan keluar pergi beli barang-barang masak lah. Okey, kita nak say hi lagi kepada yang dah komen hari ni pun. Ada Iman Hafzan, good luck. Chandru Chan, best of luck. Katanya Anwar Rani, best. Mr. DIY, Kanisen Kanisa, hi sister. Oh, ini siapa sister? Kenal ke? Kanisen? Tak kenal. Tak kenal. Kenapa saya lah. Mungkin ni kenal-kenal kan. Bahasa Melayu dia cantik. Sebut sebiji-sebiji. Kata Razis Yunus. Best of luck sis. Kavita Revandran, Nelapal, Great Girl, Janisha, banyak lagi ni. Miziku kata kita semua boleh ikut cara dia, hanya mencuba dan berjaya. Kata Ita Momokno, bahasa Melayu puan plus A, dia kata fasih insyaAllah. Nanti nak try resepi yang puan tunjuk, terbaik. Jangan dengar komen-komen jahat tau puan, teruskan video masakan puan. Good luck, good job. Oh, ada ke komen-komen yang negatif, ada ke? Ya, ada. Memang macam kucam kita lah, komen tu sangat-sangat negatif lah. Memang kadang-kadang ada yang bully lah, macam dia suruh stop doing your channel. Macam dia orang suruh jangan tunjukkan resepi ni. Jangan bercakap dalam bahasa Melayu. Ada netizen yang tak puas hati juga macam tu kan. Tapi macam Pak Vitra kan tak pernah buat YouTube ataupun ni lah, tiba-tiba jadi dah kira panggil sebagai selebriti lah, YouTubers macam ni kan. Macam mana, terkejut ke ataupun cakap dengan suami, aneh saya tak nak buat dah. Ke macam mana, rasa macam kekuatan tu ada lagi? Kekuatan tu masih ada lagi sebabkan sokongan daripada subscribers dan komen-komen netizen yang paling positif. Dan suami saya dan keluarga saya lah, dan semua rakan-rakan kami, jiran kami yang selalu sokong kami lah. Ada pada masa tu ada yang kami rasa tak nak lagi lah, kita berhenti buat YouTube, ada juga. Tapi kita rasa tak apa, kita buat lah, bukan kita buat tu salah. Jadi kami teruskan lagi lah, macam tu lah kami buat. Jangan berhenti Pak Fitra, jangan berhenti. Jangan berhenti, teruskan. Kerana benda ini satu-satu positifnya, contohnya Pak Fitra tak masak, saya pun takkan dapat call Pak Fitra buat live kan. Dapat kongsi share bersama dengan, ini pun ada peminat baru juga yang followkan, teruskan. Mungkin netizen tu kadang-kadang fake account saja kan. Dia satu dia boleh buat tujuh. Itu yang Pak Fitra kena tahulah. Kadang-kadang macam-macam sekarang kan. Okey, kata Tondikan Kid, suka tengok YouTube sugu cara masak, cukup confident. Memang terbaiklah, bahasa Melayu pun lancar. Bahasa anda sangat terbaik. Macam Pak Fitra sekolah di sekolah kebangsaan Melayu? Bukan. Saya sekolah Tamil. SJKT dulu? SJKT. Sampai darjah 6. Okay. Selepas masuk sekolah menengah tu, masa saya sekolah rendah pun saya minat BM. Bahasa Melayu. Lepas tu masuk sekolah menengah, lepas pergi kerja. Masa tu dapat ramai Melayu dan memang kami okay. Saya suka bahasa Melayu, sembang dengan kawan-kawan Melayu. Ada juga kawan dia kawan Cina, tapi kalau kita cakap bahasa Melayu tu memang saya rasa saya okey lah. Memang saya tak tahu, saya memang fasih bercakap bahasa Melayu. Selepas saya buat YouTube channel, ramai yang komen, you ni fasih bercakap Melayu lah, lancar berbahasa Melayu. Macam tu baru saya tahu. Oh iya ke, memang saya lancar berbahasa Melayu. Baru saya tahu memang saya ada kelebihan bercakap dalam bahasa Melayu. Bagus. Itu sebenarnya satu kelebihan yang unik lah kan. Kalau Pak Fitra ni, kalau saya tak pandang Pak Fitra, saya ingat saya dengar radio Perak FM. Kan? Dia lancar, bahasa Melayu tu sangat lancar kan. Mana tahu nanti kan satu masa kan mungkin orang ambil jadi DJ ke apa, kita tak tahu kan. Pengacara di Pak Bali ke, kita harap yang terbaik. Sebab tu Pak Fitra kena teruskan untuk buat konten di YouTube ni. Okay, kita nak baca lagi komen-komen ni, sangat-sangat menarik sebenarnya hari ni.
Ah, dia kata Salawati Supardi. Hai Puan Pamitra. Ah, Puan Salawati. Ah, Ya. reporter bernama. Reporter bernama di Perak. Ah, saya dapat kontak daripada puan ni hari ni. Dia pun bersama dengan kita juga hari ni. Jen Ho, Anwarani, Siti Hafsah. Ini semua kaki masak ni saya tahu. Semua nama-nama ni. Kalau Siti, kalau nama Puan-Puan Noor semua kan. Ah, semua kaki masak ni masuk hari ni. Okey, mungkin dia, mereka nak tahu jugalah. Antara forte ataupun kegemaran Pavitra lebih suka masakan-masakan yang berbangsa India ataupun masakan Melayu? Macam mana? Saya memang campur masalah. Kita kan Malaysia, kita berakat Malaysia. Kita nak tahu cara masakannya macam mana. Daripada kaum Melayu, kaum India, kaum Cina. Jadi saya cuba pelbagaikan cara masak saya lah. Bukan ikut daripada resepi India saja. Tak ikut masakan Melayu, masak sambal belacan. Ataupun saya tumis kangkung belacan ada. Kalau untuk resepi Cina tu saya belum pandai lagi lah. Kalau saya ada satu resipi tu saya masak ayam sweet sour. Saya ingat itu resipi masakan Cina lah. Ada cuba juga. Tapi saya memang try lagi lah cuba resipi dalam pelbagai kaum. Okay. Macam tumis kangkung belacan tu orang India tak makan kan? Tu Melayu kan makan? Makan juga kan? Ada makan, ada makan. Okay. Dah jadi universal lah sebenarnya. Kangkung belacan ni, oh itulah selalu kat kedai-kedai, kadang-kadang kedai tak. Siam pun ada kan? Dah jadi universal juga. Macam Pak Mitra sendiri kalau masak, ada tak macam ikut macam dia punya sekarang ni kan Ramadan, masak style Ramadan. Lepas tu nak raya kan tiba-tiba ada masak rendang ke? Ada tak terfikir macam tu? Memang ada plan untuk raya saya nak masak rendang lah. Dah ada plan. Terbaik. Masak rendang. Rendang sugu Pak Mitra tau. Ui, semua boleh cuba nanti tau. Memang kami tak pernah cuba lagi masak rendang. First time kami nak masak. Jadi kami akan buat yang terbaik lah untuk resipi rendang. Macam master chef lah. Akan buat yang terbaik lah. Saya boleh bagi markah lah nanti kan. Okay. Alright, kita ini dia Kohakusan kata terbaik rezeki masa PKPB. Congrats Pavitra, Puspalingam Supiah, High Sister Gulak Olivia PK, Rashida Rami sedap masakannya. Saya mana saya sempat saya baca komen-komen anda ni. Macam Pavitra kalau rasa waktu yang dapat monetize tu bila? Selepas buat berapa lama YouTube sebenarnya? Saya dah boleh monetize YouTube 28 hari bulan Januari. Start buat YouTube 28 Januari. Start. Okay. Sampai sekarang lah kami buat YouTube channel. Itu video pertama yang dapat surat daripada Google AdSense bila? Itu saya ingat bulan lepas. Bulan lepas. Yang betul-betul naik tiba-tiba viral tu video yang mana satu? Saya rasa video Puri lah, saya ingat Puri juga. Puri juga Okay. Banyak video mungkin anda boleh check out dekat Pavitra punya YouTube. Jadi nak tanya Pavitra sendiri, waktu Pavitra buat YouTube ni kan, sekarang ni macam Pavitra pun sebelum ni pun kata macam beli telefon secara hutang kan sebelum ni. Jadi untuk masa nak buat YouTube tu macam mana kesan itu? Rasa macam ini satu beban, suami pun gaji bawah 1,000, macam mana rasa masa tu? Selepas kami memang sampai sekarang kami belum angkat lagi gaji kami daripada Google AdSense. Memanglah sampai belum lagi disebabkan lockdown. Sebenarnya akan dibuat daripada online lah. Disebabkan lockdown semua dah offline, jadi tak boleh lagi. Kena tunggu sampai habis lockdown. Jadi kami tunggu sampai sekarang kami tak dapat gaji lagi. Masih harap daripada gaji suami lah. Tapi pada mula tu kami YouTube, kami guna handphone yang biasa, tapi handphone tu pun dah rosak sedikit lah. Selepas kami semua masa tu kami ingat kita kena ganti handphone lah sebabkan subscribers pun meningkat juga. Jadi kami dapat apa? Suami saya pun terasa jom kita gantilah kita punya phone, nanti akan apa video kita pun akan lagi clear lagi untuk tengok baru akan dance. Jadi suami saya beli phone. Jadi saya rasa dia memang inspiration lah nak buat lagi YouTube channel lagi. Suami sangat baik suami bagus support dia. Tapi macam Pak Fitra kata tadi, kenapa kena offline kan boleh dia bayar secara online? Semua detail isi betul semua. Isi semua betul. Memang dah sampai dekat kami lah.
dengan apa payment untuk kami, tapi tak boleh angkat lagi. Kami dah cari dekat, kami dah pergi tanya dekat pos semua dah, tapi dia kata kena tunggu sampai habis lockdown. Memang tak boleh lagi. Oh ya, Jadi eh, macam payment tu eh. Okey. Saya rasa macam mungkin boleh boleh tanya orang yang yang ni lah, yang lagi dah memang YouTubers yang ada kan. Boleh boleh tanya. Pengalaman lah. Pengalaman detail tu macam mana nak handle perkara macam ni. Kadang-kadang kesian untuk Pavitra kan. Dah dapat sebenarnya income yang begitu baik tapi belum dapat terima lagi. Okey, tak apa, tapi kita akan tengok macam mana. Pavitra boleh tanya kawan-kawan yang lain. Okey, dari segi pengalaman Pavitra sendiri pun, kalau buat YouTube sekarang ni, ada tak orang-orang yang minta special request? Boleh tak masak nasi lemak ke apa ke, ada tak? Ada juga. Masa kami ada komen tu video kami kan, masa tu ada juga kawan-kawan yang request dekat kami suruh buat menu-menu yang kesukaan mereka lah. Jadi kami, bila kami dapat satu resipi dia yang request tu, okay, kami akan buat juga. Macam tu lah. Buat jugalah. Okey. So Pavitra, kalau tengok sekarang ni pun dah terkenal, dah famous kan tiba-tiba kan. So macam mana dengan jiran-jiran ke, dengan keluar ke, tiba-tiba orang terkenal, Pavitra. Saya sendiri pun memang terkejut. Sampai sekarang saya tak percaya saya ni dah jadi viral, dah famous. Sebabkan duduk rumah, memang ramai daripada ni dah dapat banyak call. Itu memang kami pelik. Memang terkejut saya. Memang sangat terkejut. Sebabkan kami dapat, setiap hari kami dapat 3 atau 4 call untuk interview. Memang sibuk lah. Sampai kan kami tak boleh video kami setiap hari. Kami buat video lagi lah. Kena attend semua interview. Jadi macam tu lah. Memang saya sendiri pun terkejut sebab dah jadi famous. Tapi ini semua disebabkan semua subscribers kami yang tolong sharekan, dan semua kawan-kawan jiran kami yang semua sokong kami lah. Kalau tak ada mereka, tak famous macam ni. Pavitra cakap pun dah macam artis lah. Terima kasih kerana undi saya award ini. Terima kasih kepada semua. Hebatlah Mbak Fitra. Ada orang ramai sebenarnya yang komen kat sini. Ni daripada Rashida Ramli, sedap masakannya. Ni kalau akak-akak yang orang kata apa, yang duduk rumah ni, ibu-ibu, Puan Rashida semua, dia kata sedap masakan, dia boleh tengok video pun dia tahu. Itu dia kan. Sumati Subramaniam, best of luck. Philomena, good luck. Devon Dave, God bless you. Ni ramai sebenarnya yang komen ni. Suka tengok channel kamu, kata Ruzia Rombingan. Ramai ni. Nasi biryani sedap, Salawati Supadi. Nasi biryani ni macam mana masak hari tu? Boleh kongsi kan yang dengan Puan Salawati tu? Ya, itu memang wartawan daripada bernama ada datang ke rumah kami untuk interview kami. Jadi masa tu kesianlah, tak apa, wartawan kami tu puasa. Okay, jadi kami pun ingat macam manalah kami nak suruh bagi dia orang makan. Memang kami nak bagi dia orang rasa masakan kami. Jadi akhirkan saya bagi idea, jom kita bungkus bagi dia orang makan. Jadi lepas masa dia orang dah tengok cara masak semua, habis interview masa balik tu kami bagi bungkus. Jadi dia orang lepas berbuka puasa tu, dia orang dah rasa makan, dia terus WhatsApp kami lah. Bagi tahu macam mana rasa dia. Memang kami sangat gembira masa tu. Wartawan di rumah kedai merasa biryani kami dan komen memang sangat sedap. Dan fotografer Fani pun dia pun kata memang sedap. Tekan saya ni memang rasa okey macam tu dia. Memang rupa tu bagus. Macam komen tu memang kami rasa sangat gembira lah. Yelah, Puan Salawati tak aci lah. Dia boleh, sebab dia portal di sana kan, portal di Perak dia dapat. Saya jauh di Kuala Lumpur tak boleh rasa. Satu masa kru kena pergi rumah Pak Mitra juga. Kami kena datang rumah kami lah. Okey. Nanti kita bawa semua gendang, gedung pergi rumah Pak Mitra. Okey, Arif Syukri kata, saya akan cuba masak resipi awak. Okey, boleh cuba nanti. Sokong kamu 100%. Kalsum Rahmat, Shantashan kata, good luck Pak Mitra. Ayalan Alan, good luck sugu Pak Mitra. So proud of you. Veronica Ula Uyuk Ayub, akak baru sekali tengok live, terus terpikat nak tengok-tengok lagi. Apa sebenarnya yang orang terpikat? Adakah bahasa Melayu tu ke atau masakannya? Pavitra rasa sendiri apa sebenarnya? Kalau saya rasa dia orang suka cara saya bercakap dalam bahasa Melayu. Satu. Kedua, cara saya bercakap tu sopan. Okey.
ketika saya rasa masakan kami. Ha. Dan cara persembahan itulah. Macam mana kami masak. Lepas habis tu kami tunjukkan hidangan kami tu, cara makan. Semualah. Dan saya ingat daripada komen-komen tu saya tahulah macam mana dia orang suka kami guna channel. Okey, yang ni kelakar ni. Miss Ah Juma. Lama-lama tengok Pavitra macam kajol. Suka tengok dapur dia. Tanya Pavitra. Macam kajol lah. Betul lah. Betul lah. Itu sungguh untung tu dapat kajol. Dalam dapat kajol pandai masak lagi. Wah. Ha, dia kata, ini Salmah kata, Salmah Muhammad Kamarudin, saya suka lihat Pavitra sangat lembut orangnya dan pembersih. Itulah kena jaga juga kan kebersihan, betul kan Pavitra kan? So macam Pavitra sendiri pun daripada kecil memang suka masak ke? Atau sekarang baru pandai? Masa kecil tu memang ibu bapa lah akan masak bagi makan. Tak ada saya cuba masak. Lepas kahwin tu saya balik rumah mak betul tu. Lepas tu kena masak kan? Sebagai menantu kita kena masak. Jadi setiap hari saya masak. Masa itulah baru saya mula belajar masak. Dan lepas itulah saya rasa masa mula-mula masak tu memang teruklah masakan saya. Rasa tu memang tak boleh. Tak boleh telan lah. Semua kesian. Lepas sekarang dah 7 tahun saya kahwin. Jadi saya try masak-masak. Sekarang dah pandai masak. So banyak belajar dengan mak mertua lah masak. Betul. Oh, masa kecil tak masak. Masa kecil ibu mama masak, Pavitra makan saja. Makan. Okey. Milan Ahmad kata, "Hi Pavitra, simple but nice. Tiba-tiba bagi turai, kuali bersih, shining." Ini ramai-ramai yang komen ni pun ramai orang India juga kan. Jadi itu antara sebenarnya berikan satu semangat buat Pavitra sini. Mereka pun nak tengok masakan-masakan. Ada masakan India, masakan Cina, masakan Melayu. Lepas ni mungkin boleh pergi lebih jauh lah. Masakan Eropah ke kan. Tiba-tiba masak steak dekat rumah. Kan, sugu pun suka. Siap pakai apa yang tu, yang apa ni, yang tutup ni. Macam buka hotel kan, tiba-tiba. Mungkin buat konten-konten yang lagi orang suka kan. Macam sekarang dia dah ada follower semua. Okay. Paling suka tengok part last Tondekan Kids kata sebab makan bersama family berselera tengok bila kita makan tu, bila masakan letak atas daun pisang. Daun pisang tu memang adalah dekat kawasan tu, dia cari ke memang beli kat kedai? Suami saya dah tanam dah pokok pisang dekat rumah je. Oh, dekat rumah saja. Oh, so semua dah ada lah pokok pisang, dah tinggal ambil saja kan. Okey, selain tu tanam apa lagi? Kita tanam pokok terung, pokok daun kari, serai, daun pandan, pokok cili, pokok daun pisang tu dekat rumah mak mertua lah, jauh sikit. Jadi boleh lah. Jalan kaki lah. Oh, dah semua komplit. Cili ada, daun pandan pun ada. Ini dah boleh buat rendang. itulah. Dan sekarang pun dah siap barang, dah cari daun kunyit untuk masakan rendang. Kalau saya tunggulah ada kawan Melayu saya yang bagi tahu nanti ajar cara masak rendang. Nanti kami akan cuba masaklah. Okey, jadi semua kena tengok nanti. Ini eksklusif tau. Di Sugu Pavitra punya YouTube. Okey. Idlan kata, hebat sampai orang Jepun pun ikut apa yang Pavitra masak terbaik. Oh, ada orang Jepun? Ya, ada. Dalam channel dia, RMI Cheng, orang Jepun. Kami pun terkejut lah sebab sebelum itu, sebelum channel dia orang tu, bodybuilder Malaysia kita, itu Tuan Samad Chazali. Dia yang cuba resipi kari ayam kami lah. Yang kari ayam special tu sebab dia tak tumis, cara dia lain, memang lain. Memang orang tertarik dan pun resipi tu lah. Sebelum puri tu saya rasa kari ayam itulah yang tertarik. Orang ramai suka resipi tu. Mula-mula Akman sama Sazali yang cuba resipi kami. Dari ramai yang suka tengok. Lepas tu lah orang Jepun tu try masakan kami. Memang dia orang hebat lah saya kata sebab kan di sana tu tak ada serbuk kari rempah. Jadi dia orang buat seperti sebutkan itulah yang buatkan dia orang lagi unik. Itu yang buat lagi berselera tengok kan. Dia punya kari tu pun pekat nampak kan. Tak sama macam kedai-kedai sekarang, kadang-kadang ada cair Pavitra punya. Sedap tu. Itu dah berapa kali buat sebenarnya? Berapa kali buat sampai dapat macam tu berkualiti dia punya. Untuk masak kari tu kita kena bahan-bahan tu kita kena pastikan dia betul lah dia punya apa kita kata
dia punya ni berapa kita nak masuk tu. Lepas tu masuk Ah. masa tu kita telah karakter mendidih sampai bila dia kena masak betul-betul baru dia rasa sedap dan jadi lagi sedap lah pekat karakter ni. Ah, ini dia kari tak payah tumis, lain daripada yang lain. Oh, dia punya caption-caption tu siapa yang bagi? Pavitra sendiri ke Sugu? Saya sendiri dan kadang-kadang suami pun tolong juga. Sebab ini caption-caption ni sebenarnya ini orang yang dah biasa buat macam ayat-ayat di Instagram yang kalau macam Pavitra kan baru nak mencuba macam mana. Memang Pavitra memang kira handal lah saya fikir, sebab boleh tarik orang dengan tengok caption tu, orang nak tengok video tu. Oh, tapi untuk kari ayam tak tumis tu, resipi tu memang resipi suami saya lah. Suami saya tersendiri. Dia punya pujian tu untuk suami saya lah. Jadi, untuk suami lah. Jadi untuk tajuk-tajuk untuk channel saya tu, saya sendirilah yang fikir dulu. Lepas edit video, saya fikir dulu macam mana nak letak tajuk. Saya buatlah yang simple-simple juga. Tak special pun, tapi itulah ramai yang tertarik. Dia nak tengok apa tu. Macam itulah. Tadi suami masak terung belacan eh. Simple-simple pun view banyak tau, sebab orang nak tengok keikhlasan Pavitra tu buat kan. Bagus, bagus, bagus. Okey, ada juga ini Jen Ho kata rakyat Malaysia memang suka resipi semua kaum sedap. Okey, Teh Bagi Turai, nice couple. Ui, nice couple dia kata kan. All the best Sugu, terbaik Sugu Roslan Sharif. Sugu je, habis Pavitra tak ada. Semua Sugu saja. Ada Sugu, Sugu mana? Sugu dia pemalu. Ini baru komplit couple. Sugu hari ni tak kerja? Tak, ni hari kerja juga. Ada baru kerja, baru balik lah. Baru. So macam hari ni ada plan nak buat masak ke atau resipi lain ke? Hari ni tak sempat nak masak. Ada? Ni hari kita akan masak wadai. Wadai? Ulang wadai yang berbentuk donat tu. Saya tahu, saya tahu. Oh, itu favorite dan saya lah. Aduh, kenapa Pavitra sebut sekarang saya puasa? Tak adalah. macam Sugu sendiri memang pandai masak ke apa? Sugu saja buat terung tu pun dah 1 million tau. Suami saya ni pandai masak. Dia dari kecil masa berumur 8 tahun tu memang ikut mak tolong masak. Tolong potong bawang ke, kopik bawang, potong bawang putih semua tu dia pandai. Jadi mula-mula lepas tu saya pun tak pandai masak. Daripada dia jugalah, selalu dia pun masa-masa tu dia pun ikut saya sediakan bahan semua. Memang kami selalu masak sama-sama. Jadi untuk channel ni pun lah kami buat, jom kita masak sama-sama lah. Macam itulah buat dapat idea masak. Ini bagus tau. Orang kata apa, motivation untuk rumah tangga yang kat luar sana kan. Suami makan tidur, makan tidur. Kau boleh tolong isteri. Macam Sugu kan. Betul tak? Boleh tolong isteri di dapur kan. Macam Sugu sendiri pun kalau waktu pejabat selalu pukul pagi sampai petang kalau kerja. Kalau kerja Sugu selalu pagi sampai petang saja ke, waktu bila masak, waktu-waktu yang lapang? Itu kena tunggu sampai suami balik, sebabkan saya dulu tak ada tripod. Dan saya tu beritalah ni untuk baru 2 hari lepas saya dapat barang-barang daripada PM kita. Dia suruh hantar barang-barang tu, ada barang, banyak barang masakan, barang elektrik. Sekali dengan tripod, canggih lah saya rasa. Tripod yang sekarang saya guna ni, ni adalah setinggi saya ya, tripod tu sekarang saya guna daripada PM kita. Beliau menghariakan saya lah. Tahniah, tahniah, tahniah. Hari ni, saya tengah buat video untuk tu lah. Jadi selambat sikit, nak buat task kan. Memang kena ikut benda ni semua. Jadi saya kena buat special lah. Nanti saya sekali dengan kuih donat nanti saya akan buat kan. Kuih wadai. Nanti saya sekali dengan hadiah-hadiah kuih saya tak akan tunjukkan nanti. Oh, busy betul Pak Fitra sekarang kan. Hui, busy. Nak kena Sugu, nak kena jadi manager, tulis. Kan? Siapa call, siapa video apa semua. Kan? Okay. Suami kerja start 6:30 pagi. 6:30 pagi ya? Habis 6:30 sampai 2:30 petang. Lepas habis balik kerja baru kami start masak lah. Untuk video sebelum ni kami masak untuk rumah, kami masak 1 jam lepas tu makan dah habis. Untuk channel masakan tu kami kena tunggulah selalu masa 1 jam. Untuk video tu dah jadi 4 jam, 5 jam.
Lapar lah kena tunggu. Semua Ya, habis kena makan. edit lagi kan? Kena edit lagi, ada edit sikit kan? Habis takut. Kami habis makan dulu. Baru edit lah, dah kenyang-kenyang baru edit. Betul juga kan? Tiba-tiba nak makan, nak edit lagi susah pula kan? Tadi saya dah tanya Pak Mitra, dia sekarang dah jadi terkenal kalau keluar rumah jiran, sugu macam mana kalau pergi pejabat? Ada tak orang? Orang panggil sugu deh. Nah, ada tak sugu? Dia pun memang ramai dah. Siapa-siapa yang tengah pun dah tegur dia. Eh, you ni cikgu suku kan? Famous lah. Sekarang mana-mana pun ceritakan orang lah. Macam tu ada lah. Memang satu minggu ni dia memang famous sangat. Siapa-siapa pun memang call kami, tanya kami. Sampai ada hadiah apa, hadiah suspense. Tiba-tiba masuk rumah bagi apa semua ada. Okey, ini Mahes Mahes Warren kata, "Hai, boleh dapat contact number kita nak sponsor material for them. Thank you." Mahes, mungkin boleh ambil nombor Mahes ni lah. Ada nampak tak nombor Mahes ni? Ha, nampak. Mungkin boleh-boleh salin sebab dia nak ada sponsor, ada material untuk Pavitra juga. Ini kadang-kadang bila kita tengok ada yang terkesan kan, nak share something dengan Pavitra pun sangat-sangat dialu-alukan juga sebab kita nak tengok improvement dari segi YouTube Pavitra juga kan. Bayangkan benda-benda yang material pun dengan phone yang biasa dapat tarik orang kan. Dan kalau orang tak tahu nak buat apa kat rumah, inilah salah satunya buat YouTube. So sekarang ni mungkin ada tak versi-versi yang nak buat untuk anak-anak pula? Mungkin anak-anak pun pandai masak untuk, kan sekarang budak-budak kan suka tengok kartun semua kan. Ada tak plan untuk anak-anak juga? Masak ke? Belum lagi. Masih kecil lagi. 6 tahun lagi. Tengah tunggu lagi lah 4-5 tahun. Takut ataupun lagi. Dia boleh masak air tadi lah. Dia kan kuat minum air tadi. Anak tadi. Boleh buat jus air. Bagus juga cadangan ni. Nanti saya akan cuba. Dia buat kan cara-cara minum air. Pun boleh lah macam-macam kan. Semua kebanyakannya bagi komen positif yang kata terbaik bahasa Malaysia juga. Air masak puri buka puasa Datin Hajah Mahidah ni, dia masak puri. Bayangkan buka puasa makan puri lah. Sebab Pavitra punya video viral, orang masak puri tau. Okey, dah salin eh? Tadi ya, dah salin eh? Sugu nombor? Nama dia Mahes ya? Mahes, nanti boleh contact dia lah, boleh WhatsApp dia. Okey, banyak juga ni. Suka tengok YouTube masak dia, Genuine Humble. Nur Hazira Zakaria, Shima Muhammad kata semua. Pavitra ni pandai cakap dan fasih bahasa Melayu. Semua komen-komen yang positif pasal bahasa Melayu. Ayam masak sardin, nice. Datin Hajar Mahida. Rumah jamu kosmetik, baguslah. Siapa yang nak sponsor dia dari YouTuber yang dah mampu, tapi sponsorlah dia ni lagi terbaik. Mungkin boleh juga daripada sponsor yang lain, mungkin boleh try juga sponsor Pavitra. Apa-apa boleh contact Pavitra. Kalau di Facebook, Pavitra ada Facebook? Facebook? Tak. Facebook tak ada? Instagram pun tak ada? Tak ada. Hanya YouTube saja eh? So orang boleh komen kat situ lah apa kan? Mungkin apa-apa nak berhubung dengan Pavitra. Datin Hajah Maida Tan Sri Muhyiddin sponsor tripod. Nampak. Tripod tau. Daripada PM kita sendiri. So bila dapat barangan tu semua yang dah dapat tripod, apa lagi tadi dapat? Apa tak faham? Yang dapat daripada PM tu. Tripod lagi? Tripod, periuk nasi, microwave oven, lagi beras, barang-barang masakan, macam tu lah. Banyak juga saya dapat. Oven pun dapat juga? So boleh buat kuih raya lah lepas ni? Tak dengar. Lepas ni boleh dapat buat biskut raya lah kalau dapat oven. Sebelum ni pun saya dah dapat satu oven daripada subscriber saya lah, salah seorang subscriber kami datang daripada Selangor, Subang Jaya. Datang rumah kami, hantar barang ketuhar dan barang-barang biskut lah. Dan sekarang saya dapat PM microwave oven. Ini semua saya akan gunakan nanti untuk masakan saya. Dan terima kasih untuk semua orang yang bantu saya lah. Yes, okay. Kalau dah ada macam, dah ada plan nak buat biskut raya ni, tak nak plan nak buat jual ke apa ke, Pavitra. Tak, belum lagi? Mungkin ada kot, nanti ada apa, trademark untuk masakan kami, buat nama kita. Yelah, sebab saya rasa ramai yang nak mencuba tu sebenarnya kan. Asyik orang tengok je masak, terliur semua kan. Kita cakap pasal masakan pun, saya rasa kat rumah pun asyik kesat je, kesat je, terliur kan. Mungkin nak cuba, mungkin satu.
Satu masa lah boleh cuba. Masa kami masak pun kami pun dah lapar juga. Memang bila lah nak rasa masak kami. Bila habis video baru boleh makan. Masa masak pun dah rasa lapar. Aduh. Ibu juga masak. Aduh, Pak Mitra pun kelakar juga tau. Suku dia diam saja kan. Aduh. Kalau kalau sugu Pak Mitra nak produk ikan bilis, saya boleh sponsor untuk masakan. Call WhatsApp 016. Boleh, apa-apa kontak dia nanti. Okay. Masakan, okay, Zainal Othman. Masakan untuk Dr. Nur Hisham, KPKKM boleh tak? Saya tanya. Oh, banyak sebenarnya dah. Apa-apa boleh kontak Pak Mitra. Banyak sebenarnya yang nak ni. Pak Mitra tak ada plan untuk buat YouTube sekarang ke? Sebab senang orang nak berhubung. Tak dengar? Tak ada plan nak buat account YouTube lah, account Facebook. Tak ada sekarang lah sebab masa segi komen pun ni saya nak bagi satu benda, iaitu dari segi komen pun dah ribu-ribu untuk kami komen. Tapi kami reply sana sebab ada anak nak uruskan semua benda kan, jadi susah juga. Nanti saya rasa untuk Facebook pun susah lah kalau kena reply kan. Masa di rumah susah juga untuk saya reply semua. Betul lah, kena pandai bagikan masa lah bersama dengan keluarga sebab untuk YouTube kerja kan. Sebab subscribers kami dah 3,000. 3,990K lebih. Jadi dari segi komen tu bayangkanlah kalau dapat 30,000K komen sehari. Boleh saya habis dalam satu hari lah. Bukan ada anak kami kan. Itulah, kalau yang tak ada saya reply tu, saya minta maaf lah sebab dah beri. Okey. Baik, Pak Vitra, kita pun dah berkongsi banyak sebenarnya. Apa-apa pun boleh boleh follow Pak Vitra atau suku Pak Vitra di YouTube. Tapi sebelum kita habis kita punya segmen hari ini di Apa Cerita Show live bersama dengan suku Pak Vitra, eksklusif selepas dia viral. Dan kita harapkan selepas ni banyak lagi video-video yang menarik. Dan saya harapkan Pak Mitra cuba cek macam mana Google AdSense tu punya, macam mana cara nak masuk atau bagaimana mungkin cara transaksi yang lebih baik. Cuba cek balik. Okey, sekarang ni. Kami nak ucapkan terima kasih lah. Ya, terima kasih. Okey, baik. Sebelum kita tamat kita punya program hari ni, saya nak Pak Mitra main satu challenge, main game. Pak Mitra kena jawab dengan pantas. Saya bagi dua perkataan. Okey, kena pilih salah satu Boleh Okey, jom kita main. Apa cerita challenge? Banyak lagi masuk komen-komen ni. Dia kata lembut dan tersusun jawapannya. Sugu untung tu dapat isteri pandai masak, muka kajol. Orang komen tadi. Muka kajol. Okey, boleh kita main? Alright Okey, pilih salah satu Kuala Lumpur atau Perak? Perak. Perak Nasi lemak atau tose? Nasi lemak. Nasi lemak. Ui. Masak lemak atau masak kari? Masak kari. Suria atau Vadivelu? Vadivelu. Vadivelu. Suku pun Vadivelu. Kucing atau arnab? Tiba-tiba dia dah gelap. Pak Mitra, dah lag dah. Pak Mitra? Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, sekarang okey. Okey. Terkejut saya tiba-tiba tadi lag. Keras dia. Okey, dengar tak? Dengar? Dengar? Tak dengar? Tak dengar. Oh, dah tak dengar dah? Cuba refresh sekali lagi. Refresh. Tak dengar. Tak dengar langsung? Tak dengar. Okey, tak dengar. Teknikal macam mana? Okey? Refresh. Kita cuba refresh dulu. Ramai nak tengok ni. Pak Mitra main challenge ni. Kita refresh dulu. Kita cuba. Kita dapatkan balik Sugu dan juga Pak Mitra. Line bad. Yelah, Ramesh. Betul. Sebab kawasan agak pedalaman sikit. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat bersama dengan dia.
dah lebih 30 minit tadi. Okey, sekali lagi kita cuba dapatkan. Okey, Pak Fitra, okey? Dengar? Tak dengar. Tak dengar? Tak dengar. Dah refresh dah? Suara dia sikit. Suara dia sikit. Refresh maksudnya keluar balik, keluar balik. Keluar balik. Faham. Tak dengar tak? Okey, kejap saya. Kau boleh tulis. Okey, kita ni eh. Kejap. Okey. Ini cara yang terbaik juga. Walaupun kita tak dapat dengar apa yang saya cakap, Pak Fitra tak dengar, tapi sekarang kita ada teknologi kertas. Bukan teknologi digital, teknologi orang dulu-dulu, orang lama-lama. Dia faham apa maksud kita tadi. Tapi kita sebelum tunggu Pak Fitra masuk balik, kita nak tengoklah komen-komen yang masuk hari ni. Mohon CCTV siarkan program Saya Masakan setiap Sabtu dan Ahad, Let's Cooking with Sugu, Pak Fitra, Fadlan, Zuzair. Ini antara idea yang baik juga untuk yang bagi komen-komen yang positif kan. From SG, please contact me, Sarasvati Selvarajan. Good luck sister, Vino, Vinoti. Ya, dah okey? Tunggu, okay, dah, Pak Fitra? Yeah, alright. Okey, kita cuba sekali lagi. Kita cuba sekali lagi ya. Okey, ready ya. Tadi kita sambung ya. Tadi dah kucing dan arnab. Apa pilih? Arnab. Arnab. Tidur atau shopping? Tidur. Tidur. Okey. Masak atau tengok TV? Masak. Masak, okey. Cili atau tomato? Cili. Cili. Kentang atau cheese? Kentang. Kentang, okey. Film Kadlan atau film Remo? Film Kadlan. Kadlan, oh, pilih lama lagi ya. Okey, chapati atau roti canai? Roti canai. Roti canai. Okey, Rajnikan atau Kamal Hassan? Rajnikan. Wow. Rajnikan. Okey, terima kasih Pak Fitra dan juga Sugu bersama dengan kita hari ini. Berkongsi banyak sebenarnya inspirasi buat penonton-penonton kita di Facebook Brahma TV. Terima kasih dan juga terima kasih secara eksklusifnya bersama kami hari ini. Berkongsikan bagaimana permulaan kisah perjalanan hidup anda berdua daripada nothing to something, kan? Daripada zero to hero, dan sekarang ni boleh bagi semangat juga kepada orang nak buat YouTube juga. Okay, lag lagi. Tak apa, kalau lag tak apa, apa pun terima kasih. Okay dah, Pak Fitra okay. Okay, alright. Apa kita nak ucap terima kasih bersama dengan kita di Brahma TV, dan semua pun boleh follow YouTube Pak Fitra, subscribe dan juga boleh follow di Bernama TV punya Facebook, dan kita akan banyak lagi termasuk ini topik-topik menarik esok. Terima kasih Pak Fitra, terima kasih Sugu. Okay, bye. Thank you so much. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Yeah, thank you. Okay. Okay, sedikit sebanyak tadi kita dah kongsikan kisah kehidupan mereka walaupun duduk di estate, dan kalau nak cari mereka mungkinlah yang dah duduk kat Perak tu boleh ke ladang Elfil, Sungai Siput, Perak. Tanya je, mana Sugu, mana Pak Fitra, semua orang dah kenal sebab sekarang dah jadi selebriti YouTuber. Semua orang tahu, anda tanya dia tepi jalan kan, orang tahu kalau anda berada dekat Perak. Tapi nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang hari ini masuk live secara berderu-deru ni sebenarnya. Komen-komen saya tak sempat nak baca. Semua kata all the best Pak Fitra, Lohambal, Basanti congrats, Kamalam semua, Malika all the best. Semualah, Anand Durai, Tania, Nuri Izzat kita bye. Dah habis kan, support a few channel terbaik Hilmi, Tamarat, thank you so much. Sandaran, terima kasih. Jangan lupa boleh juga follow saya di Facebook Hilmi Ashley dan juga Instagram Hilmi Ashley, dan yang penting di Facebook Bernama TV. Kita akan jumpa esok dengan tetamu yang sebenarnya orang Malaysia tetapi menetap di Switzerland dah lama sebenarnya, dan dia walaupun kesibukan bekerja di Switzerland tetapi dalam celah-celah masa tu dia cuba masak masakan rendang, kuih-kuih apa semua untuk jual kepada orang Malaysia yang tinggal di Switzerland, untuk rasalah juga macam mana masakan-masakan Malaysia juga. Menarik ni. Esok sama dengan saya 2-3 petang di Facebook Bernama TV. Kita jumpa lagi. Thank you so much.
Peace and out. Bye. Thank you. Thank you. Thank you semua yang komen. Tak sempat nak baca. Thank you so much. Bye.